Hai guys, kembali lagi sama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau share kepada kalian yang belum tahu ya, creature-creature yang ada di Alaska guys. Ada 14 creature guys yang bisa kalian temukan di Alaska ya. Tapi masih ada satu creature yang belum pernah ditemukan oleh siapapun dan menjadi puzzle terakhir di game ini untuk saat ini guys. Kalau kalian mau menjadi orang pertama yang menangkap creatures terakhir dan puzzle terakhir di game ini, kalian langsung saja guys ya ke Alaska dan berburu creature terakhir itu. Oke, kita lihat dulu creature-creature yang ada di Alaska guys. Let's go, we do this. Alright, creature yang pertama guys, Racer Clam. Ini bisa kalian dapatkan di pojok kiri bawah map guys ya, di atasnya UFO guys. Creature yang kedua adalah Spot Prawn. Ini bisa didapatkan hampir di seluruh area Alaska, guys ya. Creature yang ketiga adalah Moon Jelly, guys. Ini adalah ubur-ubur biru yang bisa didapatkan hampir di seluruh area Alaska, guys ya. California Sea Cucumber bisa didapatkan di seluruh area Alaska juga guys. Red King Crab, gua rasa ini juga bisa didapatkan di seluruh area Alaska guys, tergantung hoki kalian saja. Humboldt Squid bisa didapatkan di seluruh area Alaska juga guys, tapi agak susah sih karena dia creature yang rare guys ya. Jadi kalau ingin mendapatkannya harus ada real fight dulu guys. Walrus. Oke, kalau ini guys kalian harus mencarinya di Walrus Island, di spot ini ya guys ya. Tidak ada di spot yang lain, harus di spot ini saja. Di depannya patung besar Walrus ini, pojok kanan atas guys. Dan untuk mendapatkan creature yang satu ini perjuangannya agak beda guys, karena bar perfectnya gerak-gerak guys ya, jadi kalian harus berlatih di sini. Creature yang ke-8 adalah Killer Whale. Ini termasuk sangat langka guys, sangat susah didapatkan dari game ini karena harus super sabar dan super hoki juga untuk bertemu dengan Killer Whale ini guys ya. Creature yang ke-9 adalah Penguin Adelaide. Gimana sih bacanya? Pokoknya ini harus didapatkan di area ini guys. Sementara belum ada yang mendapat penguin ini di area yang lain guys ya, hanya di lokasi yang ini. Dan satu lagi guys, The Polar Bear beruang kutub, hanya bisa didapatkan di lokasi yang sama dengan penguin guys. Dan kalian memerlukan keberuntungan yang tinggi untuk mendapatkan creature-creature di sini guys ya. Creature selanjutnya adalah Beluga Whale guys. Di sini agak susah juga nemunya guys. Kalian harus super hoki dan lokasi ini adalah di pojok kanan atas guys, benar-benar di pojoknya guys ya. Creatures ke-12 adalah Narwhal. Ini adalah lokasi yang sama dengan Beluga Whale, tapi harus dipancing pada malam hari guys. Kalau Beluga Whale itu harus di siang hari guys ya. Creature ke-13 adalah Roaster. Ini creature biasa guys, bisa didapatkan di mana saja di area Alaska sebenarnya, tapi kebetulan gua dapatnya di area ini ya guys ya, di Whale Depth. Dan creature terakhir adalah Seal guys. Belum ada yang menemukan creature ini guys.
Kalian harus mencoba guys berburu seal ini di seal bay atau di area manapun yang menurut kalian bisa menemukan seal ini guys ya. Alright, that's it guys. Thank you for watching. Bye. Have a good game.